Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rojina di channel kita. Oke, ini adalah barang belanjaan kita kemarin, teman-teman. Oke, dan di sini ada aksesoris HP yang untuk saya stok untuk bulan puasa ini ya. Mudah-mudahan ramai sih pembelinya. Oke, ini ada pop socket dan nanti kita bakalan review serta bahas barang-barang apa aja yang kita belanjain ya. Di sini ada yang akan kita bahas. Di sini ada kepala charger model Samsung. Oke, tapi ini bukan orinya sih kayaknya ya. Oke. Yang ori itu modelnya seperti ini ya, teman-teman. Oke, dan ya terasa jauh beda beratnya. Oke, yang akan kita bahas kali ini adalah kepala charger yang non ori seperti ini, apakah bagus atau enggak. Ini saya beli seperti ini dan sebenarnya dikasih packingan. Oke, nanti hasilnya seperti ini. Nanti dijual sekitar ya mungkin 15 ribuan ya. Oke, kita langsung coba aja berapa lama kepala charger ini bisa ngecas ya. Biasanya sih itu tergantung juga dengan kabelnya ya. Dan kebetulan saya juga beli kabel orinya dari Samsung. Oke, kita coba juga nanti gunain kepala charger KW yang ini dengan kabel Samsung yang seperti ini. Apakah lumayan atau enggak ya? Oke. Tapi katanya sih ini kualitasnya lumayan baik charger ini kepalanya, walaupun ini enggak ori. Kita coba aja langsung. Oke teman, sekarang kita udah colokin kabel chargernya. Oke. Dan di sini daya yang tersedia di 68%. Jamnya sekarang jam 8 lewat 42 menit ya. Jadi 68% jam 8 lewat 42 menit. Kita bakalan cek sekitar 1 sampai 5 menit lagi berapa daya yang bisa dia hasilkan. Oke. Ini dengan kabel kepala charger yang non ori ya. Oke teman-teman, sekarang di jam 8 lewat 44 dan dayanya ini sekarang di 69% ya. Jadi sekitar 2 menitan itu nambah sekitar 1%. Oke, menurut saya sih itu lumayan ya teman-teman. Lumayan ini ya. Berarti ini enggak terlalu jelek ya. Lumayan lah bisa kita pakai sih. Asal kabelnya juga mendukung ya, enggak terlalu jelek-jelek kali. Oke, lumayan worth it untuk kita pakai dan kita jual kan. Oke. Kalau teman-teman mau ngecek barang kita, nanti boleh lihat aja di link yang saya sertakan di deskripsi. Saya bakal letak di toko online kita ya, di LJ Ponsel yang ada di Shopee sih saat ini. Oke, biasanya untuk kabel untuk kepala charger model Samsung seperti ini ya. Ini malah dia baterainya ngurang ya. Ketika kita pakai ngecas, baterainya malah berkurang. Oke, tapi ketika saya coba yang seperti ini, ya lumayan sih ya, tapi kepala chargernya ini agak hangat sedikit ya. Oke, tapi mending inilah daripada model yang seperti ini. Walaupun saya nggak tahu terlalu apa bedanya ya, tapi katanya ini lumayan bagus kualitasnya, walaupun non ori. Oke, mungkin itu aja ya untuk video kita kali ini. Jadi kesimpulannya nggak semua kepala charger yang non ori itu nggak bagus. Oke, yang seperti ini memang kurang bagus ya, saya akui itu. Bahkan kadang kalau orang mau beli itu saya nggak rekomendasi. Saya bilang gak usah aja beli itu, nanti malah dikembalikan. Pasti dikembaliin saya bilang. Jadi beli aja charger ataupun kepala charger yang lumayan harganya tapi ya bisalah dipakai gitu. Oke, mungkin itu aja untuk video kita kali ini. Bahas tentang kepala charger non ori yang lumayan bagus. Sekitar 2 menitan itu bisa bertambah sekitar 1%. Ya itu lumayan sih menurut saya. Oke, sekian dari saya Rojin AIM 94. Jangan lupa komen, like, dan juga subscribe channel kita ini supaya channel ini terus berkembang. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye broku. Bye-bye.